sekalian, hari ini kita akan belajar berhitung. Di sini sudah tertulis 1 tambah 1, 2 tambah 2. Dan mari kita kerjakan bersama-sama ya. Bu Guru, kok kita belajar berhitung terus sih? Kan kita mau belajar yang lain, Bu. Kita nyanyi dong. Loh, Meni, kamu lupa ya? Kemarin kita sudah belajar bernyanyi. Sekarang waktunya kita belajar berhitung, Meni. Tapi aku nggak suka berhitung, Bu. Kata ibuku kalau TK itu belajar sambil bermain. Tapi kita belajar mulu, mana berhitung lagi? Gak suka aku. Kamu tuh mau pinter apa enggak? Kalau mau pinter, ya kamu kudu belajar berhitung. Apa sih? Kamu kok ngatur? Aku kan gak suka belajar berhitung. Kamu aja kali yang belajar, dasar gendut. Kayak hari ini ya, berhitung. Itu kamu gak boleh ngomong seperti itu ya. Nanti temennya sakit hati, gak boleh begitu. Kapok kamu dimarah sama Bu Guru. Makanya dong jangan bilang kayak gitu, gak boleh. Udah ya anak-anak ya, gak boleh ngomong kayak gitu lagi. Itu namanya perbuatan tercela. Kita gak boleh mengolok-olok teman. Iya. Baik, Bu Guru. Halo, Bunda. Bunda. Bocah itu tuh nyolong aja dia masuk. Aku pun gak kenal siapa bocah itu. Kau kok tanya aku? Tanya sama Bu Guru. Bunda mau beli bantal. Jengkin, kenapa bunda kamu kesini? Kan Bunda suruh kamu di ruang guru. Kenapa kamu kesini? Aku mau ikut Bunda. Aku gak mau di ruang guru. Gak ada teman. Ya udah, Jengklin, kalau gitu kamu duduk di sini aja ya. Di belakang sini tuh, kamu duduk situ aja ya, jangan kemana-mana. Oke, Bunda. Iya, anak-anak, jadi tadi itu adalah anak ibu ya, namanya itu Jengklin. Sengaja sih ibu bawa ke sini, karena di rumah dia nggak ada teman. Oh, jadi dia itu anaknya Bu Guru. Ya, kirain tadi anak baru. Bu guru, kalau begitu hari ini kita belajar menyanyi aja. Wah, kok menyanyi lagi? Kemarin kita sudah belajar menyanyi. Yaudah deh, kalau gitu kita main tebak-tebakan aja gimana? Main tebak-tebakan? Iya, Bu, setuju. Yeay. Nah, tapi sebelum dimulai, kalian semua duduk yang rapi dulu ya, baru kita mulai. Nah, gitu dong, baru murid ibu pinter. Oke deh, kalau gitu kita mulai. Yeay, kita mulai. Baiklah, kita mulai dari nomor 1. Pertanyaannya, hewan apa yang bunyinya Monyet, Bu, monyet. Wah, yeay, selamat. Dede benar. Dede dapat nilai 100. Hore! 100. Yeay! Hore, 100. Padahal tadi aku mau jawab itu loh. Wah, hebat. Kalau gitu ibu catat dulu ya nilainya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Hewan apa yang bunyinya mu? Saya, Bu. Nama hewannya adalah beruk. Kok beruk sih jawabannya? Aduh, bukan ya, bukan itu jawabannya. Ayo dicoba lagi yuk, hewan apa yang bunyinya mu? Hah? Bukan ya, Bu? Bukan, Nak. Oh, yaudah deh kalau kayak gitu. Kau nih macam mana pula? Gitu aja nggak tahu hewan yang bunyinya mu. Nah, kau kan ngerti. Kenapa pula kau nggak jawab? Udah, nggak boleh ribut. Kalau temennya salah itu, jangan digitukan ya. Dibilangin baik-baik kalau dia itu salah ya. Bunda, aku mau beli bantal. Lah, nanti ya sayang, penjualnya belum datang itu. Kita belajar dulu ya, kita belajar dulu sama-sama. Kita main tebak-tebakan, oke? Nah, siapa tadi yang bisa jawab tadi pertanyaan yang tadi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan dijawab ya, Nana. Wah, Bu, saya tahu. Wah, Meni, kamu tahu? Kalau gitu apa jawabannya, Meni? Yang suaranya mu adalah Bu Guru. Kok bisa Bu Guru jawabannya? Ih, parah kau, gak boleh kayak begitu. Tapi betul kan aku? Betul memang lah.
kau itu? Menik, kamu bisa jelasin nggak kenapa kok bisa bu guru gitu jawabannya ya? Padahal bu guru itu bukan hewan. Soalnya tadi bu guru kayak mu gitu. Jadi bu guru deh sapinya. aduh, kamu itu bisa aja deh Menik. Bukan ya, bukan itu jawabannya. Jawaban yang benar itu adalah sapi. Oh, nama hewannya sapi. Berarti bapak saya sapi dong, Bu. Hah? Kok bisa bapakmu sapi? Iya, soalnya kemarin aku sama bapakku main sapi-sapian, taulah. Bukan begitu, kita semua ini manusia ya. Tapi mungkin bapakmu aja yang menjelma jadi sapi. Wah, berarti aku ini keturunan sapi dong. Kalau gitu besok aku suruh bapakku jadi kodok aja lah. Biar aku bisa loncat-loncat juga kayak kodok. Hei, udah ya anak-anak. Kalau gitu sekarang kita mulai lagi tebak-tebakannya. Kita mulai nomor ketiga. Pentol Joss, Pentol Joss, ayo beli Pentol Joss. Jengklin mau kemana? Oh, ada pali pentol. Teman-teman, ayo kita beli yuk. Kaget aku. Rame kali bubuan mereka ini. Pak Le, beli pentol. Iya, sabar dek. Pak Le pun juga tahu kalian mau beli pentol. Ya kali mau beli emas sama Pak Le. Pak Le tidak jual. Nah, ya udah. Kalian mau beli apa ini? Cepat bilang. Pak Le, kok pakai kacamata sih? Oh iya deh, aduh, Pak Le lupa lepas. Sebentar, Pak Le lepas dulu. Nah, macam mana dek, ganteng tidak? Ini baru tampan dan pemberani. Tahu pun Pak Le ganteng kan, cakep. Alah, so ganteng, cepet dong Pak Le dijualin. Iya, sabar, kau pun ini kecil-kecil udah suka naik darah aja. Pak Le, aku beli pentol 10.000 dong. Ih, banyak banget kamu belinya. Kamu kan gendut, serakah banget. Biarlah, ntar juga pala kau yang kumakan. Itu yang di belakang. Apa pula keren kelai-kelai itu? Roba Pale di aneh lah, masa rodanya cuma satu doang. Kau nih kayak nggak tahu aja, ini nih gerobak limited edition. Apa pula satunya malah kayu gitu? Ah, kalian-kalian tuh tak tahu cara-caranya macam mana lah, diam aja kalian tuh. Ini pasti tuh rodanya gelundung. Oh, jadi kayak gitu ya, Le. Pale kasihan banget, makanya dong jangan jualan pentol. Kalau tak jualan macam nih, Pale jualan apa lagi lah? Ini tuh demi sesuap nasi tau lah. Ngapain demi sesuap nasi, Le? Pale kan bisa makan pentolnya. Ada betulnya lah bocil nih. Pale, cepetin lah, Pale. Aku mau makan pentolnya loh. Aku beli 5.000. Dari tadi pun gak dijuali. Ya sabarlah kau ini. Cepat betul kau naik darah. Tanganku cuma 2 loh. 2.000 tahun kemudian. Makasih, Le. Ya, sama-sama. Udahlah, kalian sana pigi-pigi. Belajar aja belum kok udah beli makanan. Udah kalian duduk aja, duduk. Ayo semuanya duduk ya. Duduk. Nah, pinter murid-murid ibu. Kalau gitu sekarang kita mulai lagi ya belajarnya ya. Baik, Bu Guru. Yes.
Salam sehat. Selamat datang di pelajaran olahraga kali ini. Hari ini kita akan belajar materi baru, apa itu hayo? Ya enggak tahu, Pak. Ya makanya dengerin, hari ini Bapak kasih tahu kita akan pelajari apa. Baru aja mulai dah bikin emosi guru satu nih. Kalau gitu, Bapak mau kalian semua push up. Push up? Loh, Pak, kan push up kan enggak ada di materi kita hari ini, Pak. Lah, gimana ya, memang, sih Bapak ini? Emang kenapa? Masalah buat lo. Astaga, pengen gue tampol. Sudah, cepat-cepat kan push up. Ah, lama kali kalian ini, cepat push up. Pak, ini kenapa kita disuruh push up? Kita kan gak ada salah sama Bapak loh. Loh, yang bilang ini hukuman buat kalian siapa? Gak ada, Pak. Ya udah, Bapak ini cuma mau lihat kalian bisa push up apa enggak. Karena Bapak belum pernah lihat kalian push up sama sekali. Ih, apa pula Bapak nih, gak ada aturan macam tuh, Pak. Ih, aneh kali loh, masa disuruh push up gara-gara kayak gitu. No. Ini aturan Bapak sendiri yang buat. Udah, kalian push up aja. Atau enggak, nanti kalian semua Bapak suruh jilatin WC sekalian kuning-kuning yang ngambang di atas itu. Kalian mau enggak? Bapak hitung dari sekarang. Kalau kalian enggak mau push up, Bapak suruh kalian jilatin WC. 1, 2, 3. Ayo push up. Nah, gitu kayak dari tadi. Ditungguin enggak push up. Ya udah, kalau gitu Bapak mau ke kantin dulu mau makan. Bye, salam dari Binjai. Lah, ditinggal kampret memang. Gemesnya besar Bapak itu, nak. A few minutes later. Gelina, jangan naik, berhenti dah. Aduh, Gelina, jangan berhenti. Cepet kali we push up. Coba tuh guru push up juga, matilah dia. Apa nih? Kok kalian nggak push up? Weh, udah berhenti. Ini apa pula gelitik kayak gini? Berhenti. Kalian dari SMA, kelakuan kayak anak SD aja. Pak, salah saya apa? Jangan dorong lah. Apalah Bapak nih? Nggak jelas memang. Baris! Ayo baris cepat! Baris memanjang! Aduh, kalian ini kayak anak SD memang! Cepat, baris! Nah, gimana tadi olahraganya? Seger kan? Nah, karena kalian tadi sudah push up, makanya sekarang Bapak kasih tugas ke kalian! Nah, jadi tugasnya ini adalah tugas praktek yang berkaitan dengan kehewanan. Jadi kalian harus praktek beternak. Paham nggak kalian semua? Paham, Pak. Baguslah kalian paham. Kalau gitu sampai sini aja ya pelajaran kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugas prakteknya, oke? Yaudah, Bapak akhiri dulu. Salam dari Binjai. Guys, kita sudah sampai nih guys. Habis itu kita ngapain? Kita panggil aja kali ya pemiliknya. Iyalah, wajib itu. Kita kudu panggil pemiliknya. Biar kita gak disangka maling ya kan? Ayolah, kita cari yang punya ini ternak. Ayolah Yoga, guys. Ayo. Dah. Siapalah bocah-bocah tuh? Muter-muter aja gak jelas. Kalian, sini. Eh,
kalian ini anaknya siapa aja? Kok muter-muter di ternak saya? Ini ada apa ini? Rame-rame oh, lagi. Oh, anu pak. Di sini kita mau praktek beternak. Disuruh sama guru. Hah? Praktek beternak? Pelajaran macam apa itu? Baru dengar aku. Kau ini misi lah, Mbak. Menaruh barang aku. Oh, jadi kalian-kalian ini mau buat praktek beternak ya? Oh, boleh. Wah, beneran nih, Pak. Boleh. Wah, thank you, Bapak. Memangnya tugas kalian tuh apa aja? Kalau di sini sih, Pak, tertulis proses memerah susu sapi, pemandian sapi, sama proses BAB sapi. Jadi kalian mau mengamati proses beraknya sapi? Ada-ada aja. Nggak tahu, Pak. Tapi disuruh gurunya begitu tuh di sini. Jadi gimana? Boleh kan, Pak? Tentulah boleh aja. Saya ini nggak pelit loh orangnya. Ayolah ikut saya. Sini-sini saya tunjukin. Ngapain pula mereka lewat sana? Lewat situ kan juga bisa. Udahlah, lewat sini aja aku. Nah, di sini tuh tempat peternakannya nih. Jadi nanti di sini kalian bisa nyelesain tugas kalian tuh, ya kan? Oh, gitu ya, Pak. Oke. Ih, bau apa nih? Ih, baunya. Iya, weh. Bau apa nih? Ibu kali. Muntah aku rasanya. Halah, kalian ini sok macam anak kota aja. Kayak nggak pernah ke kandang sapi aja kalian ini. Tapi ini beneran bau loh, Pak. Guys, kayaknya aku tahu deh dari mana baunya. Dari situ tuh, dari situ. Awas, pup kau. Bahasa apaan dah itu? Itu apaan coba, pup kau? Nah, pasti kalian semua nggak tahu apa itu artinya pup kau, ya kan? Ayo, tebak yo apa artinya? Udahlah, Pak. Kami ini mau praktek, bukan mau tebak-tebakan. Nah, sini Bapak kasih tahu ya. Pup itu artinya tai. Dan kau itu artinya sapi. Bisa disimpulkan bahwa pup kau adalah tai sapi. Yeay! Udah kasih nama estetik. Artinya tai sapi. Yang hitam ini apa pula, Pak? Mana-mana? Oh, itu. Itu namanya air comberan. Bapak biasanya ngambil barang kayak gitu, pakai tangan atau dijilatin? Oh, biasanya sih Bapak dibantu sama anak Bapak itu, namanya Dimas. Tapi sekarang kalian bakal bantuin Bapak ngambil tai sapinya ya. Oke deh, kalau gitu daripada kalian pelonga-pelonga, mendingan kalian ikut Bapak. Ayo, sini-sini. Nah, kalian tahu nggak ini kandang apa? Ini tuh namanya kandang pig ya, pig. Maksud Bapak babi ya? Nah, di sini kalian bisa lihat-lihat dulu ya. Ayo sekarang kita lihat-lihat dulu. Oke, siap. Oke, Pak. Kita ngeliatin babi. Ih, cepatlah kau jalan. Aku juga mau lihat di sana. Aku takut babi loh. Aku nggak mau. Jangan dorong-dorong. Kenapa? Ih, aku takut babi. Alah, nggak apa-apa loh. Jangan mendekat, jangan mendekat. Udah, deketin aja, nggak apa-apa loh. Dia pengen berkawan juga samamu. Masa iya dia pengen berkawan sama aku lah kayak gini? Masa aku dicium babi? Jijik kali loh. Macam mana pula kayak gini ceritanya? Kok bau ya? Apa ini? Hah? Tai sapi? Cici! Ci, mau kemana, Ci? Kenapa tuh dia kabur? Woi, Ci, balik. Tugasnya belum selesai. Ci, balik, Ci. Woi, Cici. Oh, memang si biang kerok itu. Cup-cup. Sapi jangan gerak-gerak dong. Ah, kau ini gerak-gerak. Jangan gerak-gerak dong. Aduh, nanti susah nih keluarnya. Hmm.
Nah, sekarang kita ada di kandang sapi. Itu adalah tempat favorit bapak, kalian tahu nggak? Di sini tuh kita bisa belajar juga ya. Di sebelah sana ada anak bapak tuh yang paling tampan dan berani. Wah, jadi anaknya bapak itu sapi? Sungguh membagongkan. Heh, bukanlah. Sembarangan aja kau ini. Itu tuh yang dibalik sapi. Nah, itu dia anak ganteng. Kak Dimas? Kak Dimas? Apakah aku harus menjadi sapi supaya bisa mendekati Kak Dimas? Kak, ngapain di situ, Kak? Ini lagi merah susu sapi. Hah, begitu ya, Kak? Ci, ngapain kau di situ, Ci? Ini lagi liatin ayang beb. Ih, jijik kali aku. Nah, kalian bisa lah ya bantu-bantu bapak untuk tambahan tugas kalian lah, ya kan, ya kan? Iya, boleh, Pak. Boleh, Pak. A few minutes later. Ih, kok banyak tahi-tahi di sini ya? Ih, jijik kali aku, nggak mau ah. Yusuf, betul-betul lah kamu kasih makan sapi. Udah betul lah nih aku. Daripada kau, nggak kerja sama sekali. Diam aja dari tadi. Ih, mana ada sembarangan kau. Aku ini dari tadi nyatat ini loh. Tuh, masih sisa melihat BAB sapi tuh. Belum ya. Nih, ada yang belum nih. Kerjakan sudah. Hei. Kau ini ngapa pula kok diam aja? Teman-temanmu pada kerja kok. Gak mau ah, Pak. Banyak tahinya di sini, bau. Baunya. Yaudah, kau bantu ambil air comberan depan sana itu. Sudah sana, ambil. Air comberan? Ya, Pak. Cici, jangan dipukul-pukul sapinya, kasihan. Ngawur Cici nih, masa sapinya orang dipukul-pukul, aneh-aneh aja udah, memang. Udah, jangan ribut-ribut gitu, gak boleh. Siap om. Lah, kok malah dipukul-pukul lagi sapinya? Ci, coba kau cium sebelah sini nah. Harum weh Ci, aku tadi udah cium harum loh, kau pun mana tahu baunya, sini lah cium. Hah? Harum? Iya, sini mana? Toh makanya, sini toh, sini. Mana? Itu depan kau. Hah? Depanku? Ya, ini. Sudah. Nah, harum Ci, coba cium. Ini kan. Lah, kenapa? Ini bau, aneh-aneh aja kamu itu. Gak mau. Itu beneran nanti harum. Nanti kau tipu-tipu loh. Lagi. Aku gak tipu loh, ini sapinya beda. Dia harum, gak sama kayak yang lain. Ih, emang bener? Iya, beneran loh. Cium sudah. Mau-mau aja kau disuruh cium patat sapi, Cici. Nih, Pak, air comberannya. Ambil banyak saya nih. Wah, pandai juga kau ambil air comberan. Yaudah tuh, kasih ke sapinya sana, kasih kawanmu. Iya, Pak. Cepret. Aduh.
Anak siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke dalam rumah ini. Pergi! Aduh, gini amat dah kena air comberan. Thank you.